guys, assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini kami ada aktiviti hiking di satu tempat, nama dia Telaga 11 yang berada di Tungku ni. So tempat ni tempat baru, jadi trail dia pun aku yang lain-lain pun tidak tahu lagi lah, cuma penganjur je yang tahu. Diorang kata jarak perjalanan ni lebih kurang dalam 3.2 km, pergi balik dalam inilah 6.4. So laluan ni dikatakan jungle trekking je. Ada sedikit sungai dan ada air lah. So peak dia adalah Telaga 11 lah, seperti yang diorang cakap. So sekarang ni kami berada di Sri Darung, berkumpul di sini lah, ready semua. Lepas tu kami akan menaiki kereta double cab untuk ke starting point. Everybody in the world di tempat parking tadi 40 minit kami ikut jalan ladang sawit. Sekarang kami rehat dulu di sini sebab diorang kata 20 minit lagi perjalanan. Okay guys, sementara rehat-rehat ni. Ada satu point di sini ni. Boleh bergambar-gambar lah mungkin sebab video lah wild. Kadang sawi dengan hutan. Malas lah aku pergi sana. Kita terkena masuk bentar. Ada masalah kayak apa nama estate ni tadi? Golden Elite. Hah? Apa nama estate ni? Next sudah. Pantar keluar. Guys, penat kita guys naik kereta sejak begini. Berapa jam sudah? Sejam lebih. Ya. Jalannya amboi. Tapi guys, ada krokodil di sana bukan tuh? Krokodil. Ini krokodil bahaya nih. Tapi betul-betul krokodil tuh berdiri. Itu krokodil. Baru sampai di starting point, so kiranya di sinilah kereta kami akan parking. So sini kami parking dan tidak lagi kami akan masuk lah. Oke. Okay. Naiklah. Hey person. Sini kita pindah sini. Jadi dia lebih kurang lah berkaitan dengan ini dalam perjalanan kita dalam 3.4 km perjalanan saja. Pas itu kita akan balik dalam 3.4 km lah. Jadi perjalanan kita ini dia punya trekking itu ada sungai kecil lah, dia punya air pun tak dalam. Tapi lebih kepada kita melalui hutan semua lah. Okay, bismillahirrahmanirrahim, perjalanan kami bermula. Go. Apa tuh karan? Oh langka lah kalau kepentingan. Apa salah kalau aku cakap kau ini? Elektrik. Ada arus, ada. Oh boleh. Ada. Kau kena harus. Pasan kita ni. Pasak nunggu ini. Sudah, salah jalan. Mau buka trail baru kan tu? Aku tu salah jalan. Pegang leng mana-mana yang boleh dipegang. Tak tahu lah ni, tebal kah, sekunder kah, apa kah. Tapi tidak ada pokok besar lah, cuma pokok-pokok jenis macam ini. Dan lalu ni kan guys, berpacat. So kamu yang datang pergi sini, make sure kamu bawa apa tuh, anti pacar. Aduh, lumpur. Sekarang selepas beberapa minit kami jumpa kawasan sungai pula. Hujan baru turun dan kami baru selamatkan gadget masuk dalam bag waterproof. Harap-harap hujan ini tidak lama lah. Inilah laluan sungai dia. Pikirannya macam meriwet trekking lagi. Okay guys, kalau masuk sini kan guys, ini dia punya tanda ya guys. Ini cari sejak tanda dengan tanda cat warna pink. Ikut, jangan sesat. Kalau tidak ada arah tuju, ikut sejak sungai turun ke bawah. Dia juga tuh.
Oke, sekarang kami berada di satu tempat. Di sini kami berkumpul sekejap. Sementara tunggu ada yang lain masih on the way. So di sini kami rehat dulu. Lepas itu kami akan sambung perjalanan. Diorang ni lepas ni diorang kata kami naik menggunakan tali. Kasih menang kamu, Pak. Kasih menang kami. Ya, nah, kasih menang kamu. Kan nanti kamu nangis. Susah. Kami cari mana diorang ni? Ingat di depan sudah tadi. Memang di depan, tapi kami pusing lagi satu kali. Udah cukup lu. Mau tengok sekali tengok macam lomba danau. Ya, macam selolong macam di sini ini macam ada macam bukan macam meliobasin gitu. Macam ada lumbung emas nih di sini. Kita cari di kawasan ini pasal di sinilah terdapat Yoshimaru. Ya. Yoshimaru menyimpan dia punya lumbung emas dan hari ini kita akan masuk kemari, kita akan cari, kita akan dapat, kita akan jadi yang ada di sini semua akan jadi kaya. Yeay, kita kaya guys, kita kaya. Yang saya cakap tadi itu kena turun menggunakan tali. Kalau di sini dia ringkat tali. Dan turun ke bawah. Bawah tu ada air terjun lah, jiran mantap tu macam tu lah. Bisakah? Tak siap ni. Manja pun. Salah turun guys. Sebenarnya tadi di atas naik. Dia turun ikut tinggi sini. Turun tinggi sungai, naik atas tali. Menggunakan tali, bukan turun menggunakan tali. Kenapa kau balik situ, guys? Duri. Hey, kenapa kau ikut lagi? Apa betul? Ada ni bunggu betul. Yakut ya. Nice. Wih, licinnya. Terang nice. Tengok guys, daripada sini kan lawa. Jadi macam satu frame yang besar. Di sana dorong. Ada air terjun di atas. Guys, cakap, relax sini. Nanti baru naik itu, nanti baru naik perigi. Iya. Kita ikut cakap guide utama lah. Mana telaganya ini lah? Telaganya di atas lagi. Atas lagi. Yang ini dia punya waterfall ni. Oh. Jadi sebenarnya sini race lah. Oh, okay. Sepgam ke. Haa. Yalah. Jadi sekarang kami ke air terjun jeram. Tapi sini kan guys kena hati-hati lah sebab memang licin. So, nanti kita gambar. Hujan lagi wih, lawanya. Oke, sekarang kami sudah sampai di air terjun nih. Di atas tuh yang orang katakan telaga sebelah sana di atas. Oke guys, nampaknya hujan semakin lebat. Jadi kan guys, kami sepertinya kena bergerak balik lah guys. Setelah ada kepala air nih, mampus. Bikin, kita mau ke mana? Sana. Eh, naik ke sana guys. Yeah.